Ya, pemirsa, sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2020, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT mencatat kinerja yang sedikit melemah. Hal tersebut terlihat dari nilai pendapatan periode tersebut yang menurun 6,03% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Kinerja emiten dengan kode BRPT sedikit melemah di 9 bulan pertama 2020. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai pendapatan di periode tersebut sebesar 1,665 miliar US dollar atau turun 6,03% jika dibanding periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,772 miliar US dollar. Pada triwulan 3 2020, beban pokok pendapatan dan beban langsung BRPT tercatat sebesar 1,299 miliar US dollar atau tercatat turun 0,38% dibanding akhir kuartal 3 2019 yang tercatat sebesar 1,304 miliar US dollar. Mengutip laporan keuangan BRPT, pada akhir September tahun 2020, BRPT mencatatkan laba bersih sebesar 11,29 juta US dollar atau turun 9,46% secara year on year. Di sisi lain, kinerja saham mengutip data RTI, emiten berkode saham BRPT ini mencatat penguatan kinerja 5,81% selama bulan Oktober 2020. Pagi ini, BRPT dibuka di level 890 dengan penguatan di rentang 3 hingga 4%. Berbagai sumber IDX Channel.